salam sejahtera. Okay, sekarang ni kita berada di site rumah baru engineering. Sekarang kita tengok kawasan dalam keadaan rumah. Ini saya punya cikgu, Cik Azrizal. Sekarang ni site dia. So hari ni kita tolong dia untuk plaster konkrit yang dia jahit, yang dia jahit. Okay, jom kita tengok bagaimana. Okay, sekarang ni kita akan plaster dulu pakai simen. Nanti kita akan finishing pakai stopping. Okay, untuk bagi smooth yang licin ni. Okay, jom. Tengok dalam bilik. Okay, yang ni yang kita beri orang dah. Kita beri orang ke tanah baik lah. Nanti baru kita akan simen. Okay, yang ni kita dah simen, nanti kita akan touch up lagi sekali, tunggu dia kering, agak-agak dah kering, baru kita plaster licin. Okay, yang ni in progress. Yang ini kena tanya leader saya. Ada ni. Betul tak? Tak bagi rata. So, kita letak simen dulu. Okey, yang ni pun ini. Yang ini untuk luar. Oh, ini untuk luar. Oh, ini pakai. Ada ni. Pakai. Luar dah buat. Okey. Ha? Dia luar dah keluar kan? Bilik ni dengan ni. Okey. Ha. Okey, yang ni yang kita dah plaster. Tapi belum buat finishing lagi. Nanti agak-agak kering, nanti baru kita akan plaster licin. Sama dengan yang sana. Pun sama. Okey. Okey, alhamdulillah. Ni side projek saya. Ni Cik Azai, insan hebat. Tak ada. Power dalam civil, power juga dalam elektrik. Dan memang banyak projek saya memang saya panggil Cik Azai untuk buat finishing. Saya recommend kepada follower-follower saya, follower rumah baik engineering, kalau anda buat wiring, nak buat finishing, contact Cik Auzai, ataupun anda ada rumah nak buat wiring, boleh contact Cik Auzai. Selangor, Kuala Lumpur, Selangor, Port Klang, semua kita cover. Bahagian tengah. Ya, bahagian tengah. Terbaik.
Okay, kita minta